السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون كون مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات فرا جماعة Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dapat kita berkumpul di Dewan Fatimah Az-Zahra ini untuk kita sama-sama mengikuti kuliah duha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah SWT memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Jadi, puan-puan sekalian, kita ganti Ustaz Yusaini. Dia baca kitab apa? Kitab bawa kita. Oh, Ba'ul Hadi, Peneguh Iman dan Islam ada. Tapi Ustaz tak ada kitab tu. Jadi maka kita sambung hak itulah. Hak kata dialog antara Iblis dengan Nabi. Ada dialog Iblis dengan Nabi. Nah, iaitu satu hadis. Kita sambung hari ini. Bukti bagaimana iblis dan syaitan berniat jahat terhadap manusia, amat benci kepada orang baik dan amat sayang kepada orang jahat. Oh, tu panggil iblis. Iblis ni dengan orang yang baik dia cukup benci. Dengan orang jahat dia cukup sayang. Ha, tu dia panggil iblis. Maka tuan-tuan, dia suka duk hasut kita bagi jadi jahat lah. Oh, dia sonok, oh, dia sayang. Dia tidak hasut kita untuk jadi baik sebab dia akan halang kita daripada jadi baik. Bila nak buat baik, ya macam-macam halangan. Bila nak buat baik, ya macam-macam dugaan, cubaan, rintangan. Tapi kalau nak buat jahat, Allah terbuka luas jalan. Dia hamparkan permaidani merah. Tidak ada onak dan duri. Tapi kalau nak buat baik, onak dan duri di sepanjang jalan. Nah, bismillah. Hamka ditulis satu tajuk, Ranjau Sepanjang Jalan. Bukan Hamka, Shannon. Shannon Ahmad, orang Sikh juga, orang sama dengan Senusi. Tapi Shannon dia okey sikit, dia tulis yang kasar, cakap tak apa kasar kan. Nah, Shannon tu dia, cikgu dia, cikgu kepada Senusi di USM. USM, Shahnon dia pegang Pusat Islam. Pusat Islam USM. Masa tu Cikgu Shahnon dia bagi. Dan dia lepas pada tu baru Ilyas Zakaria. Ilyas Zakaria pegang lepas pada Shahnon. Jadi Sanusi budak daripada USM, dia mengaji USM. Dia senior sikit dia pada ustaz dia pasal tak sampai 50 ni. Dia penghujung 50, penghujung 40, tak awal 40-an. Dia penghujung 40-an. Ha, jadi tu cerita berkaitan Shannon. Dia tulis ranjau sepanjang jalan. Makna kita pun ranjau sepanjang jalan nak jadi baik ni. Banyak onak dan duri nak jadi baik. Sebab apa? Sebab kita macam-macam dugaan daripada iblisnya, daripada syaitannya, daripada manusianya dan macam-macam lagi. Nah, ha, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka iblis dia bagi tahu kat kita dia sangat-sangat menyayangi manusia yang jahat dan amat benci kepada manusia yang baik. Nah, dalam satu apa kata-kata orang putih, good people die young, dia kata Allah sayang. Manusia yang baik
Mati awal, ha, pasal Allah sayang kot. Ha, pasal Allah sayang dia ambil dulu. Kalau dia taruh lama-lama sekali jadi ikut lain pula. Ha, dia ambil buang selesai, cukup dah. Pahala dia sudah cukup, amalan dia sudah cukup, rezeki dia sudah selesai sempurna. Allah bagi, Allah nak bagi kat dia rezeki akhirat pula. Ha, tu Allah ambil dia tu. Ha, tu yang dikatakan good people die young tu. Orang baik mati awal, mati muda. Nah. Ha, tu hak tak baik tu tengok dia taruh lama-lama tak mati-mati. Nah. Fir'aun. Fir'aun dia panjang umur. Dia nah sampai kepada daripada zaman siapa tak tahu sampai kepada zaman Nabi Musa alaihi salam. Baik. Maka iblis dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Dan dia menjawab soalan dialog daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaknanya kata nah dialog ini merupakan satu yang digalakkan di dalam agama kita. Tak ada perkara yang kita tak boleh dialog. Sebab tu kita budaya kita Malaysia baru ni kena banyak dialog baru kita boleh selesai masalah. Kena banyakkan orang panggil apa contest of idea ni. Kita berdebat dalam soal idea, dalam soal bersangkut dasar polisi. Nah, yang tu diamalkan oleh baginda Nabi SAW hatta dengan iblis sekalipun Nabi berdialog. Bertanya untuk nak dapatkan ilmu supaya dapat mengalahkannya. Kita dah mencungkil rahsia-rahsia daripada iblis, kemudian kita boleh membuat pertahanan kita, membuat apa nama proses protect diri kita daripada gangguan dan godaan syaitan dan iblis. Ha, itu tujuannya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh iblis yang menyerupai manusia. Ha, dia mai berupa manusia kan. Kita mengaji dalam ilmu tauhid makhluk yang nama iblis, yang namanya malaikat, yang namanya jin, dia boleh merupa. Sebab tu adanya ular jadian, serigala jadian, tu jin warna hitam, anjing hitam, ular hitam, dia boleh merupa. Sebab tu Nabi suruh nak pukul ular, nak bunuh ular, halau dulu. Kalau lari tu jin, kalau tak lari tu ular betul. Kataklah. Kalau dia lari tu mana dia merupa jin. Ha. Kalau dia tak halau tiga kali. Halau dia tiga kali tak lari, ha tu ular betul. Pukullah dia. Ha. Dan yang kita duk tengok nah ular ni Nabi suruh bunuh. Dia kan suruh-suruh buat pet. Tu yang duk mati ramai dah lah ni, pawang-pawang ular tu. Dia duk main dengan ular tudung selah, dia main dengan ular tudung senduk. Kena patut mati tu ada yang umur 63. Orang tua dah duk main dengan ular, kena patut mati di Indonesia. Sebab ular adalah merupakan makhluk yang Allah, yang Nabi suruh bunuh. Tak kira jenis ular apa pun. Dan dapat pahala. Dan Nabi kata bunuh ular 100. Bunuh cicak 10. Cicak 10, ular 1. Pasal dia mengganggu manusia, bahaya, bisa. Dan kita pergi lawan apa yang Nabi pandukan kepada kita, menyebabkan bencana. Sebab dia bukan boleh buat kawan, benda liat. Lak terdun selah bukan boleh harap. Benda menatang-menatang, bukan boleh harap. Nak duk harap kat dia, harap dia pagut, ha, mati. Kali dan buat apa tuan-tuan, dia patut bisa dah boleh membunuh satu ekor gajah. Kita manusia senang-senang ya dia boleh mati, bisa Tuhan bagi kat dia. Sebab dia pun ni lemah, bukan ada tangan, bukan ada kaki, dia hebat tang bisa tu. Kalau tak ada bisa, ular lah makhluk paling lemah hari, tak ada kaki tak ada tangan tapi boleh hidup. Allah Taala bagi kita ada kaki ada tangan, takkan tak boleh hidup. Ha tu maksud dia. No. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Pada suatu hari dia datang, dia mai jumpa dengan Nabi, dia bertanya. Rasulullah SAW bila mai tengok manusia, dia selalu pakai hitam lah. Sebab dalam iblis dia mai merupa, dia tak pakai putih. Malaikat pakai putih. Dia kontra ilmu hitam, ilmu putih. Nah, iblis dia mai dalam berpakaian hitam, jumpa Nabi. Nabi tanya, siapa kamu? Jawab iblis. Jawabnya iblis. Nabi tanya, hang siapa? Jawab iblis, dia kata. Oh, iblis. Bahawa aku datang ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab soalan kamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya 15 soalan kepada iblis. Nah, iaitu satu soalannya dia berbunyi macam ni. Siapakah di kalangan umatku yang paling kamu benci? Ha, ni soalan Nabi. Menerbitkan 15 jawapan daripada iblis. Soalan satu ya, tapi jawapan 15. Siapakah di kalangan umatku yang kamu paling benci? Nabi tanya kepada iblis. Iblis jawab, 15, 15 golongan yang amat dibenci oleh iblis. Mal'un, iblis ni mal'un. Nah, wala'un, wala'un tu lain. Mal'un ni dilaknat. Mal'un dilaknat. Ya mal'un, Nabi panggil. Kam a'da'uka min ummati? Berapa musuhmu di kalangan umatku wahai mal'un, wahai yang dilaknat. Mal'un makna yang dilaknat, betul lah. Iblis ni kan dilaknat oleh Allah SWT. Nah, sebab dia sampai hari ni tak bertobat. Nah, dia tidak mau sujud kepada Adam sampai hari ni. Hatta kepada kuburnya pun dia tak mau sujud. Kalau dia kata hidup pun aku tak sujud, tambahlah kalau mati. Sebab itu dia tak nampak yang suruh. Dia duduk nampak Adam. Kalau dia nampak yang menyuruhnya itu Allah, dia tak kisahlah sujud kat siapa pun, Allah suruh. Bila Allah suruh, tak kisah kat Adam kat sujud kat Hawa kat sujud kat siapa pun, dah Allah suruh, tak ada yang perlu kita duk uek-uek dah. Terus sujud sebab Allah suruh. Bukannya bini hang suruh. Kalau bini dia suruh, tak apalah tak buat ni. Ni Allah suruh. Nah, Allah suruh, kita automatik kena sujud, kena buat. Itu disebabkan sombongnya iblis ni, dia tak sujud. Sebab tu dia dilaknat. Sampai hari ni sombong dia tak habis. Kesombongan dan keangkuhannya tu tidak pernah reda, tidak pernah berkurang. Bahkan kalau sebut yang sujud kat Adam, dandan dia naik angin. Dia naik marah. Nah, ha, sebab kerana sombongnya itulah dosa pertama dalam sejarah makhluk Allah Ta'ala. Dalam sejarah makhluk ni, dalam sejarah kejadian Allah yang Allah jadikan makhluk, namanya makhluk, ciptaan Allah, nombor satu yang buat dosa ialah iblis. Apa puncanya? Al-kibru, sombong. Punca berlakunya dosa. Nah, sebab tu asal usul dosa tu nombor satu ialah sombong. 15, 15. Awaluhum anta. Nombor satu sekali engkau lah yang kau paling benci wahai Muhammad. Oh, tu dia habak terang-terang berdepan tu. Engkau wahai Muhammad, nombor satu, nombor wahid yang paling aku benci. Musuh nombor satu aku ialah kamu wahai Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, depa waktu mesyuarat parlimen Mekah nak buat apa kat Nabi Muhammad, orang-orang yang apa nama kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin kafir Quraisy ni, ada yang bagi cadangan buang negeri, ada cadangan bagi penjara. Mai-mai iblis bagi cadangan bunuh.
Dia pakai hitam, dia masuk dalam Darun Nadwah Parlimen Mekah waktu tu. Dia kata, kita kena bunuh Taklif Biak Muhammad ni. Kalau hang bubuh dia dalam penjara, nanti dia himpun kekuatan, dia keluar mampu kita. Kalau hang buang negeri, dia piduk negeri tu, dia himpun kekuatan, yang di sini pun pergi sana, bergabung dengan dia, yang Mekah ni, dia akan mai tawan kita nanti. Itulah ni nak buat macam mana? Bunuh. Bunuh tu macam mana kami nanti, Bani Hashim akan serang kami. Bani Hashim akan balas dendam, tuntut bela. Menuntut bela ke atas kematian Muhammad. Sebab Muhammad di kalangan Bani mereka, dari kalangan kabilah mereka. Maka Iblis kata, don't worry. Nah, adalah cadangannya, kita kita pakat, semua pakat tikam seorang sikit. Jadi kalau kita ada 15 kabilah, 15 ni hantar wakil. Dan waktu tikam Muhammad tu, tikam serentak. Biar Bani Hashim tak boleh balas. Kerana nak balas macam mana, kita ni berpakat. Bani Hashim tu seorang. Kita 15. Dia seorang, dia tak mampu balas. Dia pandai bagi dia, nampak tak? Dia punya benci kepada Nabi Muhammad. Dia nak suruh bunuh. Jadi puak-puak ni pun dengar nasihat dia, buat keluar keputusan, resolusi ialah bunuh. Tu yang dia pergi kepung rumah Nabi sebelum Nabi hijrah. Tapi Allah Ta'ala bagi mereka serangan mengantuk saja. Nabi keluar depan mereka, depan lena habis semua. No? Ha. Yang dikatakan dalam surah Yasin tu. No? Ha? Ha, dia terlena dalam tidur, berdiri boleh tidur, boleh lena. Berdiri semua pegawai bukan tidur. Ha? Lalu depan mereka, mereka duduk berdiri, duduk pegang tombak, pegang pedang, dan Nabi lalu. No? Ha. Baik. Yang kedua, imamun adilun. Ha, pemimpin yang adil amat dibenci oleh iblis, amat dibenci oleh syaitan. Sebab tu tuan-tuan, pemimpin-pemimpin yang adil dalam sejarah dia tak lama. Sayyidina Umar kira lama juga. Umar Al-Khattab dia 10 tahun. Dia 634 Masihi hingga 644 Masihi, hampir 10 tahun. Umar Abdul Aziz 2 tahun setengah. Sekejap. Tapi dia berjaya menoktahkan kemiskinan. 2 tahun setengah dia pegang. Lepas tu mati Umar Abdul Aziz. Sampai yang kita baca sejarah di Damsyik tu, orang pi nak bayar zakat, bawa uncang nak bayar zakat, tak ada seorang pun ambil. Semua lalu tak ambil. Dia tanya, apa siapa ni zakat? Tak ada siapa. Semua kami dah tak bukan asnaf sakir miskin. Kalau nak bagi zakat asnaf lain. Jadi itu makna kata zakat ni, dia bukan terhenti untuk fakir miskin. Dia 8 asnaf. So kalau kita menoktahkan kemiskinan, tak ada asnaf fakir miskin, dia ada asnaf lain. Budak-budak pergi mengaji fi sabilillah apa semua. Itu yang kata ada satu timbul yang tak faham mengaji mana tak tahu. Dia kata, oh kalau kita menotahkan miskin ni, ha, tu zakat nak bayar kat siapa? Ha, dia tak baca tu zakat ada 8 asnah yang tak tahu ke? Ada 6 asnah duk gangang lagi. Okey, miskin tu makna miskin yang kata miskin Tegal tu kita nak nota. Ustaz Pi baru ni dia pun beritahu ada 130,000 keluarga ya yang miskin Tegal di Malaysia kita. Takkan tak boleh basmi 130,000 keluarga. Kan sampai juta pun. Yang miskin Tegal, yang fakir, kalau bahasa kita fakir. Kalau miskin biasa tu dia ada lagi, kalau perlukan RM10 dia dapat RM5 ke atas. Kalau hari perlu RM10 kurang daripada RM5 kita panggil fakir. Dia dapat dalam RM3, RM4, keperluan 10. Ha, tu dia panggil fakir lah tu. Tak sampai separuh daripada keperluan. Kalau dia lepas separuh dan ke atas, cuma tak sampai 10, dia lepas pada 5. Dia 5 dan ke atas. Ha, tu dia panggil miskin. Hak kata Tegar tu fakir bahasa kita. Miskin Tegar adalah fakir. Fuqara, asnaf,
paling yang kita panggil paling utama fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Nombor 2 apa? Masakin. Allah sebut dalam 8 aslah tu yang utama tu, yang tu fuqara tu kita kena settle. Kita kena keluar mereka daripada kepompong kemiskinan, ketegar. Kita kena hentikan, noktahkan mereka itu kerana yang tu utama. Lepas tu miskin kedua, macam mana nak settle. Lepas tu yang lain, tenggelam hutang, apa, mu'allaf, fi sabilillah, ibnu sabil, amil, orang buat kerja, kutip zakat tu amil, boleh bagi zakat ke depa 1/8. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kata sampai keadilan Umar Abdul Aziz ini, dia membahagikan ekonomi pada ketika itu bersama sampai kepada kek ekonomi itu, keadilan sosial, keadilan ekonomi dapat dia sampaikan dalam rakyat dia. Sehingga kan aslah fakir dan miskin sudah tidak ada lagi di Damsyik ketika itu. Depa tuan-tuan, zaman Umayyah, dia Muawiyah, dia pindah ke Damsyik. Nah, dia tak berpusat di Madinah lagi. Dia pindah mai ke Damsyik di Syria. Nah, dia main duduk situ. Ni khalifah Muawiyah dia mula asaskan. Nah. Dan Umar Abdul Aziz ni daripada dinasti Umayyah, daripada dinasti Muawiyah lah. Umayyah tu nama Tok Wan dia. Pak dia nama Abu Sufyan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin apa nama, bin Umayyah. Abi Sufyan bin Harb, Harb bin Umayyah. Pak dia nama Perang, Pak Abu Sufyan tu. Maka dia buh nama Tok Wan dia, dinasti Umayyah. Umayyah tu daripada Umayyah bin apa tak tahu, Umayyah nama Tok Wan dia. No? Ha, jadi dia ni keturunan Umar Abdul Aziz ni, dia sebenarnya daripada keturunan Umar Al-Khattab belah mak. Belah ayah ni kena dengan apa Muawiyah apalah ni, tapi dia sepupu sepapatnya lah, bukan anak-anak cucu cicit Muawiyah. Sebab depa dah berpindah kepada Abdul Malik bin Marwan. Jadi bin Marwan Abdul Malik, dia ada adik nama Abdul Aziz. Jadi anak Abdul Malik laki bercambah. Tak, kalau ikut tak boleh naik Umar Abdul Aziz lepas pada Sulaiman mati. Sulaiman ni anak kepada Abdul Malik. Anak-anak Abdul Malik semua jadi khalifah. Sebab mereka bagi kat adik-beradik dulu sebelum bagi kat anak. Lepas pada Abdul Malik naik, Walid bin Abdul Malik naik jadi pemimpin. Lepas tu naik Sulaiman. Lepas tu naik Hisham bin Abdul Malik. Kok mana tak tahu dia boleh menyelit depa cadang. Sebab Hisham tu masih kecil, masih budak, tak reti nak mentah lagi. Dia kata kita bagi sepupu Hisham dulu, iaitu Umar bin Abdul Aziz, anak kepada adik Abdul Malik. Depa bagi. Kalau ikut tak boleh lagi lah, kena pergi kat Hisham. Tapi Hisham tu kecil lagi. Maka dia pi celik celah merintah sekejap 2 tahun setengah. Betul lah macam kita kata no. Iblis dia benci Tuhan sayang. Dia bagi orang kata apa, Tuhan ambil mati dua merintah 2 tahun setengah. Cukup adil pemerintahannya sehinggakan dibenci oleh iblis. Maka tuan-tuan, nombor 2 lepas daripada Nabi, nombor 2 pemimpin yang adil. Sebab pemimpin yang adil ni dia banyak kemaslahatan yang dia boleh buat bila dia jadi. Dia tak sama macam kita, kapasiti depa buat baik, depa buat baik tuan-tuan tak sama kita orang biasa.
polisi depa pahala dia lebih daripada kita. Satu ada orang buat teka-teki siapa pahala paling banyak. Pemimpin. Sebab apa yang dia buat semua boleh kat dia. Dia jadi macam dengan kita kata, kalau dia jahat dia pun paling banyak sekali dosa. Tapi kalau dia baik dia paling banyak pahala. Sebab tu nombor satu dipanggil pemimpin. Sebab dia buat, dia boleh memberi kebaikan kepada ramai. Kita kalau baik seorang, kita bukan pemimpin, tak ada kesan apa. Tapi kalau pemimpin baik, dia memberi kesan kepada seluruh rakyat. Dan sampai kepada binatang. Dikatakan zaman dia, serigala tak berani baham kambing. Malu kat Umar Abdul Aziz. Tu zaman dia, zaman keemasan. Dia malu, dia kata. Serigala malu, dia pergi makan benda lain. Kambing-kambing orang dia tak kacau. Dia pergi makan hak dalam hutan tu. Nah? Dia pergi tangkap tikus ke, dia pergi tangkap rusa ke, hak orang tak belah. Kambing ni orang belah. Dia tak main kacau. Ha? Lah, tuan-tuan jangan kata kambing lah. Orang boleh ambil. Ha? Ha, tu makna kata, imam yang adil itu dia membawa kepada rakyat. Dia memberikan kesan dan bekas kepada rakyat jelata. Jadi termasuklah binatang pun menjadi jinak. Tidak kacau. Sampai dia kata lalu dia mengawal pula serigala, dia mengawal pula kambing-kambing yang ada dalam padang ragut. Kalau selalunya jenuh ligannya dia duduk tengok tu, dia sapu. Nah, ni tak zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia dia mengawal, dia mengontrol, dia cukup jaga balik kambing-kambing yang dia ada di padang ragut. Ha, tu nak abang kata keadilan. Dan ini sangat-sangat dibenci oleh iblis. Dia buat macam-macam fitnah. Dia buat macam-macam hasutan supaya pemimpin adil ini nak dijatuhkan, dimusnahkan. Macam-macam. Dan berlakulah tentu akhirnya mati. Allah Ta'ala ambil sayang kepada Umar Abdul Aziz dalam tempoh yang sangat singkat. Tapi ceritanya sampai bila-bila tu dia kata membuat satu sejarah yang luar biasa di dalam pemerintahan. Siapa dia? Umar Abdul Aziz. Cucu cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Belah mak. Nah, bukan belah belah ayah dia. Ayah dia belah Marwan. Belah Marwan Al-Hakam ni. Dia ni belah mak dia. Abdul Aziz tu menikah dengan cicit kepada Sayyidina Umar. Anak perempuan, nah, cicit perempuan Sayyidina Umar. Daripada mana? Cicit daripada wanita jujur yang nak jual susu campur ayam tak mau. Yang Sayyidina Umar terus pergi minang nak bagi kat anak lelaki dia. Nah, maka tuan-tuan dan perempuan sekalian, yang tu kan benih tu, yang jadi Umar Abdul Aziz tu, tengok tu. Nak mai pemimpin yang baik tu, dia bermula daripada tok nek dia tu. Baru lahir dengan senang terus lahir pemimpin yang baik. Tak, dia mula daripada tok nek tu. Dia dapat bukan anak dia, cicit baru jadi benih. Tapi bakar baik tu dia bermula daripada anak penjual susu yang dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar. Dia balik terus dia kata, siapa bapa ada calon untuk kamu? Siapa mau? Anak dia ramai lelaki. Tuan-tuan, kali dia mengaku, saya ada seorang anak dia tak tahu nama apa. Okey, terima. Pi nikah. Akhirnya benih daripada cucu anak kepada Sayyidina Umar ini jadi cucu kepada, cicit kepada Sayyidina Umar, iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Daripada bapa Tok Wan yang baik, kemudian anak, kemudian daripada bini, isteri, calon isteri yang baik, yang jujur, yang takut kepada Allah. Dia kata, Umar tak nampak, mak dia kata. Tuhan Umar nampak mak, oi. Nah.
Umak tak nampak lah, dia manusia macam kita. Tapi Tuhan umak nampak. Jadi tak mau jambok lah, tak mau. Biar pilah kita ugi, tak apa, jangan tak ugi eh. Ha? Biar kita betul jujur. Kalau campur ayam boleh lah. Kalau tiga jadi empat. Tiga paket, tiga botol jadi empat botol campur. Buat ni sebetul. Nah. Ha, jadi banyak. Nah. Maka itulah Imam Adil nak lahir. Nah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang berjaya untuk bawa yang kata pemimpin yang adil itu ialah apabila mereka rasa ada kesedaran, ada ilmu, ada kemahuan untuk melakukan kebaikan, pembaikan, untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Sebab kalau kita jadi pemimpin adil tapi kita duk ikut, tak buat perubahan, duk biar sistem yang lama, tak boleh. Dia kena berani untuk membuat islah ila salah, pembaikan ke arah kebaikan. Sebab semua Nabi-Nabi diutuskan untuk membuat pembaikan, membuat pemulihan kepada umat. Umat yang rosak tu diperbaiki dengan Nabi. Dihantar kepada penduduk Madian, dihantar kepada penduduk Ad, kaum Ad, kaum Samud, kaum Mekah. Semua dihantar Nabi-Nabi untuk membuat pembaikan, islah ila salah. Sebab tu dia kata maqasid irsal ar-rasul, maksud utama, objektif utama pengutusan rasul-rasul ke seluruh pelosok alam adalah bertujuan membaiki umat, membaiki kefasadan-kefasadan umat, umat-umat yang rosak, yang fasad dari segi akhlaknya, dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dibaiki oleh Rasul. Ha, itulah. Artinya, seorang pemimpin yang adil, dia mesti berani untuk membuat perubahan ke arah kebaikan, menyusun masjid dia. Kita meruntuhkan satu sistem itu senang. Tetapi yang susahnya nak rebuilding balik. Ni bangsa kita, kita nak rebuilding balik ni. Nak bina semula selepas kita menjatuhkan satu sistem yang rosak, kita nak bina pula, yang tu kadang-kadang gagal. Ramai pemimpin yang dia berjaya menjatuhkan sesuatu sistem yang rosak tetapi dia nak bangun balik satu sistem yang baik, tak berjaya. Termati sekat jalan, tak boleh pi. Ha, sebab satu dikatakan kita meruntuhkan satu sistem yang rosak itu lebih mudah daripada kita membina sebuah sistem yang baru. Nak menggantikan sistem yang lama tu. Tengok macam berlaku di Mesir. Jatuhlah Mursi tu. Mursi pula, si apa nama, Husni Mubarak. Tapi tak ada nak bina balik semula Mursi. Tak sempat nak rebuilding bangsa dia, negara Mesir tu, tak dan kerana dihalang, disekat dengan berbagai-bagai cara. Ha? Ha, yang tu yang kata cubaan, dugaan dari segi nak rebuilding balik, nak membina semula daripada menjatuhkan. Menjatuhkan senang, nak bina tu sangat susah. Wasalis, yang ketiga. Ha, tu yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, waniyun mutawadhi'un, orang kaya yang tawaduk. Ha, ni musuh dia. Orang kaya tawaduk, musuh nombor tiga syaitan. Sebab orang kaya kalau tawaduk pun boleh bawa kebaikan yang banyak kepada orang. Sebab dia boleh guna duit dia itu untuk membuat macam-macam projek-projek kebaikan. Tapi kalau kaya yang sombong, tak jadi apa, macam korun lah. Dia buat pasat, dia buat rosak dalam negeri, kefasadan di dalam negeri, kan? La tufsidu nafil ard, jangan buat rosak di atas muka bumi. Tapi oleh kerana korun, dia sombong, dia buat rosak. Tapi kalau dia orang kaya yang tawaduk,
dia akan menyuburkan kawasan kita, bumi kita dengan majlis ilmu. Dia sponsor buat majlis selawat, dia sponsor makan minum, dia dia bagi orang mari. Dia pendek kata kita minta, sebab kita atas dunia nak buat baik pun kena ada dana. Tak ada dana tak boleh, dunia dengan dana tak dapat dipisahkan. Kalau kita ada idea pun tapi dana tak ada, tak boleh, tak berjalan. Program-program kita nak buat semua kena ada duit, kena ada dana. Kita nak buat program apa pun lah, macam majlis ilmu kita ni pun kena ada dana. Tak ada dana tak boleh. Ha, jadi sebab itu kalau orang kaya tu baik, mudah untuk kita buat gerak kerja. Kita bagi idea, ya, dia bagi dana. Kita bagi idea, kita menghimpun orang, kita buat program, dia bagi duit. Nah, duit tanpa jangan fikir, aku bagi. Senang tak? Senang, licin, lancar, tak gaduh, pening. Tapi kita kalau ada idea, duit tak ada, pening, tak boleh buat apa, terhenti dekat tu, ustaz, no money, no talk, dia kata. Hang cakap pandai apa, ustaz, oh, duit tak ada. Hang tak usah dia cakap pandai lah, ustaz, pergi balik lah, dia kata. Shut up you. Pasal apa? Tak ada duit. Tapi kalau orang ada duit, oh, dia tak gaduh cakap. Jalan tuan-tuan, no? Kita cakap kenaik orang hijau di tengkuk, no? Tapi tak ada duit, tak ada apa, no? Tak boleh buat apa. Tunggu dia juga, dia kata okey, ha, okey. Dia tak kata okey, semua pakat tak boleh buat apa, nganga saja. Cerdik macam mana pun, kalau tak ada orang kaya yang tawaduk ni, tak jadi apa. Sebab tu negara dia perlu orang kaya yang tawaduk, ha? Yang keempat, Robek. Yang keempat, Robek tu empat. Tajirun Sadiqun, peniaga yang jujur. Negara kita ni pun perlu kepada businessman yang jujur. Ni businessman tuan-tuan kira nak sapu sakau, nah, buat projek tak ikut piawaian. Pasal apa nak kena bagi kat orang yang lulus projek tu? Kalau tak bagi kat orang lulus, tak entertain orang lulus, tak dapat projek. Bagilah dia untuk gali projek nombor 2. Bagi suap, bagi kenyang makan kepada pegawai tu, yang lulus tu. Lepas tu, nak harap projek nombor 2. Lepas tu, bagi pula projek nombor 2, dia kuranglah simen, kuranglah kayu, kuranglah si besi. Lepas tu tak dan 10 tahun runtuh pula, buat projek lulus pula, baik pergi pulih, baik pulih pula, buat keluar projek pula, buat takhja pula. Dana daripada awam, dia reka lah buat, satu tender dikeluarkan untuk mencari kontraktor bagi membaiki, membaik pulih bangunan. Kita cek balik bangunan baru buat 5 tahun, takkan dia rosak dah. Rupanya hak 5 tahun dulu tak cukup spek, tak ikut spek. Nak maju ke darah apa kalau bangsa macam ni tuan-tuan? Tak ada nak maju buat bangunan-bangunan runtuh, buat ubat-ubat mampu orang, bukan dia beri hidup orang, tak cukup. Musnah bangsa, musnah negara kalau duk gila sakau rasuah ni. Tu sebab peniaga, niaga betul, hang buat bangunan, buat bangunan betul. Dan dia bermula daripada, dia mula daripada penerima yang duk jadi tu. Penerima tak tegas, pemberi dia bagi, dia nak sakau, dia nak gali, dia umpan rasuah tu tali. Pemberi dia umpama orang yang duduk di tepi telaga yang melemparkan timah, rasuah tu lah. Siapa jadi timah? Penerima tu, dia yang akan sauk, dia akan sakau suar kepada pemberi. Tu lah penerima tu yang kita kena tentang habis-habis tu, sebab depa yang pegang khazanah. Depa pemberi tak boleh kacau hak dalam telaga tu kalau tak ada timah. Tak boleh cerok timah. Cerok timah ni penerima ni, ni yang akan tolong cerok suar kepada pemberi. Nu,
Dia yang jaga khazanah tu, tu penerima tu yang yang tak ada iman. Kalau penerima tu tak ada, pemberi tak ada, dia kan boleh buat apa? Pemberi dia tak boleh nak kacau khazanah negara. Dia tak boleh sakau sebab timba duduk di penerima. Kalau penerima ni timba yang tak mau hulur, tak mau suah, dia tak tak hilang khazanah negara. Tak duduk hilang khazanah negara pasal penerima ni, dia dia tak kuat iman. Memang pemberi ni tak upaya lah tuan-tuan. Dia nak-nak sesuatu, dia akan buat apa saja. Tapi yang nak menerima ni pasal apa? Yang nak terima pada gaji kita bagi. Hang tak cukup tak mana lagi. Ada allowance, ada gaji, ada pencen lagi. Tak cukup tak mana. Nafsu, tamak, cinta dunia, gila kepada mewah, gaya hidup yang lebih daripada daripada gaya, daripada pendapatan. Pendapatan baju tak ukur di badan sendiri, dia pergi ukur badan tu toke. Dia bukan toke, dia pergi duduk ukur dia dengan toke. Nah, ha. Dia dia apa nama itu yang panggil peniaga yang jujur ini. Jangan duk guna cara yang tak betul di dalam meniaga, termasuklah yang duk buat kerja, duk sakau-sakau tender apa semua ni. Buat bagi betul tender terbuka ke apakah, bagi penawaran, bagi betul punya khidmat. Ya, saya ikut spek. Saya tak ada apa nama pelincir pelancar, saya tak mau apa nama entertain kepada pihak yang meluluskan projek, saya tak buat. Tu yang kita nak. Di samping penerima dan pemberi, maknanya orang yang ada kepentingan dia bagi hadiah. Sebab tu penerima jangan terima hadiah. Sebab tu Ustaz kata penjawat awam tidak boleh menerima hadiah. Sebab dia bila dia terima, dia ada sesuatu yang nak digali oleh pemberi hadiah tu. Udang balik mi. Bukan dia bagi saya, Piramli ajak lama dah pasal apa? Dia apa tak tahu. Piramli kata baik ada makna tu. Orang tua tu kata. Bukan baik saja tu, Piramli kan baik dengan Sarimah tu. Dia berkenan kat Sarimah. Sarimah elok, segak. Waktu tu segak tak amat-amat. Sanggui tik lembu dia atas kepala. Nah, pakai kebaya pula Sarimah tu. Ha. Pak mentua, pak dia lah, pak Sarimah kata. Ha, hang kata dia baik. Baik ada makna, dia marah kat Sarimah. Baik ada makna tu pak tahu dah. Bukan baik saja tu, baik ada makna. Ha, itulah yang dikatakan penjawat awam tak boleh terima hadiah. Sebab apa? Sebab ada benda yang nak disakau dan digali oleh pemberi. Dia bukan bagi saja, dia bagi nak timbal balas. Dia nak balasan balik. Dia bagi 10, dia nak 1 juta. Dia bagi 1,000, dia nak 20,000, 30,000. Dia bukan bagi saja. Nah, ha, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu yang keempat. Yang kelima, alimun mutaqashshi'un, orang alim yang khusyuk. Jangan orang alim yang jahat. Orang alim yang khusyuk makna takut kepada Allah Ta'ala. Khusyuk makna hancur hati di depan Allah Ta'ala. Orang alim yang ikhlas, yang khusyuk, ini dibenci oleh syaitan, musuh dia. Tapi alim yang jahat disukai oleh syaitan. Ulama suk Nabi benci, syaitan suka. Ulama yang baik, yang khusyuk, syaitan benci, Nabi suka. Ulama yang mengajak masyarakat untuk kebaikan, untuk memahami Islam yang sebenarnya, bukan mengikut hawa nafsu sendiri. Mengupas ayat-ayat Quran mengikut nafsu tu jadi ulama su. Kalau mengupas ayat-ayat Quran mengikut Allah dan Rasul, ha, tu baru ulama yang betul. Sebab kadang dia kupas ayat-ayat Quran itu, dia kupas secara tidak menyeluruh. Dia kupas ikut
puak, ikut pihak dia, ikut geng dia, ikut selera. Hak tu yang jadi wasak. Tapi kalau kupas ayat Quran mengikut ulama yang mu'tabar, tafsir-tafsir yang mu'tabar seperti Imam Nasafi, tafsir Imam Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam At-Tantawi, ah tu Syekh Tantawi, ulama Azhar yang jadi Syekhul Azhar. Banyak tafsir Hamka pun tak apa, boleh rujuk, tak lari jauh. Nah, dengan kita Malaysia, dengan Indonesia, rujukan kita. Yang tu kita tengok, barulah dia tidak ikut awal. Sebab kalau Quran ni kita tak rujuk ulama-ulama yang muktabar, kita tafsir ikut nafsu kita, dia lebih cepat kepada sesat daripada hidayah. Siapa kata pakai Quran, aku pegang Quran tak sesat dah, lagi cepat sesat. Hang tak tengok rujukan. Jangan kata, oh saya dah pegang, saya dah rujuk Quran. Nah, rujuk Quran tadi kepahaman hang ambil di mana? Ke mengaji di mana? Yang tak tahu boleh keluar tafsir ni. Ha, tu yang jadi Yasin tu, dia kata aku lah tu. Maksudnya tu yang jadi Rasul Melayu tu. Dia nama Yasin, dia kata Yasin tu Allah kata. Allah kata kat aku lah tu. Allah bercakap dengan aku, Yasin tu aku lah. Ha, Yasin dia mengaku diri dia pula dah. Ha, jadi tu kata kalau tak ada mengaji, tak ada guru, syaitan lah gurunya. Dia suruh tafsir ikut syaitan lah. Bukan tafsir ikut Allah dan Rasul. Kalau tafsir ikut Allah dan Rasul, dia kena tengok apa kata sahabat, apa kata Nabi, apa kata ulama, baru ikut Allah dan Rasul. Tapi kalau dia pegang tafsir itu, dia tafsir ikut dan dia, yang tu yang dinamakan ulama yang su, yang jahat, yang menyesatkan manusia daripada jalan yang lurus. Ini iblis suka. Tapi ulama dalam ni iblis benci. Ulama yang khusyuk. Ha, kemudian yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam, musuh syaitan yang keenam, mukminun nasihun. Yang keenam musuh syaitan ialah orang beriman yang memberi nasihat. Orang beriman yang suka bagi nasihat amat-amat dibenci oleh syaitan. Duduk ranking nombor 6. Kita ni mukmin kena rajin nasihat. Kita sama-sama kita nasihat menasihati. Sebab tu Nabi letakkan dia, tak dia daripada temu duga, temu ramah dengan syaitan ni lah Nabi buat ad-dinun nasih, agama itu nasihat. Kita orang beriman kena sentiasa nasihat menasihati antara sama-sama kita. Nah, bukan berkelahi, bukan bergaduh, bukan benci membenci, nasihat menasihati. Nah. Tu Ustaz kata tak ada masalah, kita boleh dialog, kita boleh bincang. Nah. Bagi tahu apa yang perlu, apa yang tak perlu. Apa yang boleh, apa tak boleh. Dengan kita nasihat dengan baik-baik, dengan kasih sayang, dia masuk hati. Sebab tu dulu dia guna nasihat sebab apa? Dulu tak ada demokrasi, dulu sultan. Jadi dia terus pergi nasihat kepada sultan. Lah demokrasi, nasihat dalam bentuk pembangkang, dalam bentuk apa nama berdebat. Nah, dulu ulama-ulama jumpa sultan Amirul Mukminin, salam dengan Amirul Mukminin, terus sound. Terus nasihat. Dah depa amal macam tu. Salamnya bukan depa duk selfie. Nah. Salamnya terus kata alangkah baiknya tangan tuanku yang lembut ini tidak dibakar oleh api neraka. Tu dia. Yang kata tu ulama. Ulama dia shake hand dengan Amirul Mukminin Sulaiman waktu tu Ustaz baca. Sulaiman anak Abdul Malik. Dia kata langkah baiknya tangan tuanku yang lembut ini tidak dibakar oleh api neraka. Tu dia terkejut. Khalifah dengar. Tersentak, terduduk. Yang kata tu pula bukan orang biasa. Ulama yang beramal dengan ilmu. Dia kata power tuan-tuan. Dia keluar kata-kata dia tu sampai dalam hati tu. Makan dalam. Allah terduduk Sulaiman.
Sulaiman terus tanya, apa yang kau nak minta aku buat supaya aku selamat daripada api neraka? Maka dia beritahu 1, 2, 3, 4. Ha, tu dia. Dia kena macam tu. Nasihat baru jadi. Kalau tak nasihat, dia akan jadi jauh, dia akan jadi teruk. Kalau kita duk bambu, duk hentam, duk kromo gitu, dia dia makin keras dan semakin jadi jahat. Tapi kalau kita guna cara nasihat lembut ni, dia makin berubah. Masuk hati dia, sentuhan kalbu. Sama-sama sama-sama beriman, sama-sama Islam, kita guna yang tu lah untuk kita sama-sama baik, baik membaiki antara satu dengan yang lain. Kita tolong menolong antara satu dengan yang lain. Ha, tu. Yang ketujuh, yang dibenci oleh syaitan yang ketujuh ialah mukminun rahimul qalbi. Orang yang hatinya rahmah, dibenci oleh syaitan. Mukmin yang bersifat kasih sayang, yang ada rahimul qalbi, dalam hatinya ada kasih sayang. Iblis benci nombor tujuh. Nah, dia ada kasih sayang di dalam hatinya. Sebab tu rahmah ini kalau ada dalam setiap warga rakyat kita, selesai masalah. Tak ada lah hasad dengki, tak ada lah apa nama tipu, kecoh, tak ada lah naik-naik harga barang, tak tentu arah. No? Ini tak ada rahmah. Dia mengena kita. No? Dia nak untung banyak. Kalau ada rahmah, tak apalah untung sekupang dua pun tak apalah. Janji ada makanan. Janji tak ada, ya ada beras, jangan tak ada. Ni kan nak untung. Ha, tiada rahmah puncanya, tak ada kasih sayang, kecoh mengecoh. Tengok orang Islam mai lagi dia kecoh sakan. Depa harga lain tu sama-sama depa. Kita sama-sama kita tekan rapat dengan depa, kita buat lembut pula. Itu haru. Perangai kita tak cerdik. Kita duk kecoh sama-sama kita, kita tipu, kita gamak. Orang lain dia tak kecoh bangsa sendiri, dia kecoh bangsa lain. Perangai kita ni perangai Qarun. Qarun ni dia buat nanya kepada bangsa sendiri. Seagama dia, dia dia ikut ajaran Nabi Musa, dia beriman. Tapi dia kedekut jahat. Nah, tang zakat dia tak mau. Tang mengaku Nabi Musa Nabi, dia mengaku Allah Ta'ala, dia, dia bukan mengaku Tuhan. Tapi penyakit dia, dia kedekut. Dia suka menindas bangsa sendiri. Bangsa dia Bani Israel tu. Fir'aun dia jahat. Dia tindas Bani Israel. Dia tak tindas Koptik. Dia tak tindas bangsa dia. Bangsa sendiri dia Koptik. Bangsa Qibti. Tu bangsa dia. Bangsa asal Mesir. Jangan sentuh bangsa dia. Dia bela sungguh-sungguh. Dia tak bagi buat ajar. Ni, hak duduk dalam negara kita. Hak ni buat ajar dia. Siapa dia? Bani Israel. Puak Nabi Musa tu, kaum Nabi Musa tu yang dilanyak, dibuli untuk buat piramid, untuk buat bangunan. Pakai cawat ni dia apa? Tak dan pakai baju. Kerana hamba abdi. Dia pun hamba abdi, Bani Israel pun pakai cawat, buat ajar. Baju pun Fir'aun tak bagi. Dia bagi cawat je. Nah, pempes saja, pempes mahal tak ada. Cawat. Nah? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah Nabi Musa dihantar tu untuk mengeluarkan bangsa dia daripada penindasan Fir'aun yang amat dahsyat. Yang dia jadi geram lagi, Qarun yang diharapkan membela bangsa, tiba-tiba dia tambah lagi menyeksa Bani Israel. Dua kali kena. Sekali dengan Fir'aun, sekali dengan Qarun. Hak tu Qarun Tuhan marah. Berendam dia dalam dalam darat. Fir'aun Tuhan rendam dalam air. Lemah di air itu biasa, tapi lemah di daratan ini luar biasa. Ha, itu tanda Allah marah sungguh. Hang ni suka tipu, suka tindas bangsa sendiri. Nah, ha, ni kita nak ingatan, hak suka duk tindas bangsa sendiri ni.
nah, jerit Melayu, tapi dia paling sakau Melayu sekali, nah. Yang tu kita nak bagi ingatan. Han jangan jadi korun, nah. Nah, jadilah manusia yang kita kata apa? Yang bersikap pemurah, terutamanya seagama, sebangsa. Yang tu kena kasih sungguh-sungguh, kena sayang sungguh-sungguh. Ni berkelahi hak sama-sama kita ni. Nah, nah, macam tak ada hari nak baik tau. Nah, nah, tu yang kata orang yang berhati rahmah, berhati berkasih sayang, hati ada kasih. Yang ketujuh, yang kelapan, sta'ibun sabitun ala taubah. Orang-orang yang bertaubat, yang tetap di atas taubatnya, tu pun dibenci oleh syaitan. Kita tetap atas taubat, kita tak ulang lah maksudnya. Orang yang bertaubat, yang tidak mengulangi lagi kesilapannya, itulah orang yang dibenci oleh syaitan. Ha, ni orang taubat yang di, yang kita kata apa tadi, ustaz kata, yang tidak mengulangi lagi kesilapannya. Taubat nasuha lah. Orang yang taubat nasuha. Bukan taubat garam belacan. Nah, sambal belacan. Nah, baik. Yang kesembilan, mutawarri'un anil haram. Orang yang warak daripada yang haram. Ha, syaitan tak suka orang warak. Ha, tu sebab tu orang warak ni tuan-tuan, orang tak suka kalau dia duduk dalam jabatan. Dia jenis tak suka terima rasuah, terima hadiah. Dia dipulaukan. Depa pekat benci kat dia. Depa buat suruh dia tukar tempat lain. Payah dia mai duduk dengan kita. Pasal apa? Hampa kacau dia duduk dengan hampa. Dia kata dia ni baik sangat. Dia jenis kucing tak makan lauk. No? Kucing tak makan ikan. Kucing tak suka lauk dia. Tak payah. Ha, kami... Kalau pergi tukar dia tang lain, pangkat pun tak naik tau. Hak jenis warak-warak ni. No? Hak jenis warak daripada benda haram, benda syubhat ni, payahlah nak naik pangkat. Payahlah nak dapat APC. Pasal apa? Pasal dia jenis duk jaga, tak mau tunjuk, tak mau kepak orang, tak mau, tak mau semua saja, tak mau. Orang kata, eh hang ni menonjol lah sikit ni, bos ada. Tak maulah, aku tak mau. Tapi kerja dia buat. Dia jaga halal haram. No? Dia warak kan? Warak dia jaga halal haram. Dia jaga benda-benda syubhat. Tapi cabarannya tak disukai oleh orang, oleh rakan-rakan sekerja. No? Depa tengok pun, depa buat muncul mulut. Mainlah. Dia pula pakai lebay. Seorang-seorang dia yang pakai lebay. Orang lain tak ada pakai lebay. Dalam jabatan tu, dia seorang. Dulu macam cikgu lah tuan-tuan di sekolah. Cikgu hak warak sikit. Dia pun duk main nombor ekor lagi. Nah, cikgu-cikgu di sekolah-sekolah. Ustaz, pak cikgu, dia tahu. Tapi dia warak. Dia abim apa semua. Dia bawa Islamisasi dalam sekolah. Dia yang ajak ustaz untuk baca doa-doa mat surat tu, baca dalam perhimpunan. Doa mat surat zaman Anwar Ibrahim jadi menteri pendidikan tu, kita buat mat surat baca di dalam sekolah. Kita baca tuan-tuan doa perhimpunan, baca doa Rabithah tu. Nah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a. Allahumma inna naj'aluka fi apa, semua baca doa-doa apa nama qunut nazilah pun kita hafal dulu. Nah, kerana dalam ustaz ingat pasal apa, darjah 3 ustaz baca pimpin doa di padang assembly sekolah sampailah ingat. Nah, Allahumma innaka ta'lam anna hazihi alqulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik. Engkau mengetahui hati-hati ini berkumpul kerana cinta dan kasih kepadamu. Wal taqat 'ala ta'atik. Bertemu kerana nak mentaatimu. Kita semua ni kita baca doa tu untuk memupuk kasih sayang. Rabithah makna mengikat hati-hati kita. Wal taqat 'ala ta'atik.
wa tawahhadat ala da'watik, bersatu padu untuk buat dakwah kepadamu ya Allah. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik, dan berjanji mengikat taat setia untuk membantu syari'atmu, untuk mengukuhkan syari'atmu ya Allah. Nusrati syari'atik, untuk membantu mengukuhkan syari'atmu di muka bumi, di Malaysia kita. Nusrati syari'atik. Lepas tu kita minta apa? Fawassiqillahumma rabitataha, maka kau kukuhkanlah ikatan kami ini. Ni, semua kita di padang perhimpunan tu. Masuk cikgu nak murid semua baca maksud pula tu. Dia suruh baca maksud sekali. Hang baca Arab nak buat apa, dia kata. Bukannya dia faham, baca maksud sekali. Tu dia dilatih tuan-tuan sampai teratur. Tu depa ni ada Islamik yang duk orang gaji sekular ni lahir anak jadi ulama, jadi ustaz. Hak mengaji ustaz tuan-tuan, tok-tok guru, dia tak melahirkan. Dia macam dia boring dah tuan-tuan, tahu tak? Dia ustaz dah. Dia nak hala anak dia jadi teknokrat. Tapi pok-pok hak mengaji sekolah, dia mengaji Alam Syah dulu tuan-tuan, sekali dengan Hasan Ali pun tu. Hasan Ali, Datuk sekelas Hasan Ali. Imran Kadir, Datuk Imran Kadir. Depa junior sikit Imran Kadir di Alam Syah. Alam Syah di itulah Jalan Yusuf Yaakob Latif tu, dulu sekolah tu. Maka dia dapat, dia maknanya depa bila apa nama depa duduk dalam sekolah, depa tahu hargai Islam. Tapi hak duduk dalam Islam dah ni, dia tak apa nak hargai, dia tak pandang tuan-tuan. Dia kata aku ustaz dah, nak aku biar jadi hak lain pula. Sebab tu anak ustaz-ustaz jarang jadi ustaz. Depa jadi benda lain. Tapi yang duduk jadi ustaz lah ni, cuba tengok balik. Bukan anak ustaz, anak cikgu. Ustaz Don Daniel, pak dia bukan ustaz. Don Daniel tu pak dia duk kerja apa tu? Apa ustaz tak ingat apa? Jabatan apa? Haiwan ke apa tu? Ha. Dia bukan ustaz, sembang dengan pak dia. Tapi dia pun cita-cita nak lahirkan anak ustaz. Ha ni kata bagus orang. Ada semangat Islam. Nah, yang ditarbiah, yang diusrahkan, depa mau untuk sesuatu perubahan ke arah islamisasikan bangsa kita, negara kita. Tu yang kempen pakai tudung apa semua, jasa daripada pok-pok Abim apa semua tu, lain kempen pakai mini telkung tutup aurat. Nah, gerakan dakwah kita mula 80-an, sekolah-sekolah kita cuba buat khemah ibadat. Allah mak, tiap-tiap minggu dia buat khemah ibadat. Nah, tidur di sekolah, cikgu-cikgu main masak makan untuk kami, nak bagi budak-budak jadi baik, berkorban. Kadang cikgu, ustaz dia payah nak join. Cikgu-cikgu yang bagi sokongan moral, bagi duit. Cikgu-cikgu lah yang main masak, ustaz-ustazah main lewat-lewat ni di sekolah. Nah, tu kata kami ni kadang-kadang bukannya semangat daripada ustaz-ustaz sangat. Dia pun anggap biasa, tak berharga sebab dia duduk dalam tempat yang sudah selesa. Tapi orang hak agak inu, hak tak mengaji agama langsung, dia pun cukup rasa harganya agama ni. Dia pun duduk tuan-tuan dengan dia pun maksud waktu tu. Dia cerita tuan-tuan waktu tu. Tak ada langsung dakwah. Arak pun minum. Bukan tegak jahat-jahat biasa ni. Dia pun bagi zaman tu, dia tak arak biasa. Open so. Dia dihidangkan secara terbuka. Tak ada masalah. Lepas tu kita mula dakwah. Barulah dia kikih-kikih penjajah tinggal. No? Ha, tu kita nak napi macam mana? Yang kata sumbangan dakwah di dalam Malaysia kita ni dimulakan dengan gerakan-gerakan dakwah NGO itulah. Nah. Kemudian lepas pada tu taubat, orang warak daripada yang haram. Ha ni yang ustaz cerita, warak pada haram ni yang tidak disukai oleh orang, rakan-rakan sekerja. Dia kira nak suruh tukar saja tu, yang kadang-kadang dia tukar pitang tu, dia pergi buat dakwah situ.
Tukar bitalik, dia pergi dakwah situ pula. Kadang-kadang bila dia ada, dia pun nak sembang apa-apa sikit, nak tikan nombor ikut pun, dia pun malu-malu. Yang tukang pergi beli nombor ikut, tukang kebun. Kau tak apa beli kat dia sama. Ha, tentu-tentu tengok nak jadi warak dalam dalam masyarakat yang rosak. Kita masuk duduk tengah-tengah tu, kita jadi macam dengan jadi janggal. Dia kata, hang ni alien ke main duduk dengan kami? Awak hang tak macam kami. Dia kata, kita alien. Pasal dia pelik pada orang, dia tak buat, dia tak tu, dia tak nibuh pula kepiah atas kepala, pakai kepiah. Ah, lagi dia pun kata, main dah orang lim ni. Cikgu tapi ustaz, dia pun kata. Dia cikgu tapi panggil macam ustaz. Ah, dia pun marah. Dia kata, dia ni cikgu, cikgu lah tapi macam ustaz dia pasal. Nah? Ha, maka tuan-tuan, ha, tu orang yang ada tuan-tuan semangat Islam yang masuk, yang join dalam gerakan. Nah, masa tu pas masa tu tak ada apa lagi program-program tak tarbiah, tak ada lagi. Puan-puan Habib ni yang masuk buat program tarbiah dalam pas tu. Ustaz Fadhilnot Yahya Osman, Fadhilnot Ustaz Ni'mat Yusuf, mereka yang buat program tarbiah. Masa tu Asri, Asri dia tuan-tuan, dia pegang cara nasionalis. Dia tak pegang cara Islam sangat. Dia nasionalis sikit. No? Yang mula buat Islamisasi dalam tu ialah mereka-mereka daripada pecahan Abim tu lah. Mereka yang ada dah usrah dan sebagainya bawa masuk dalam parti. Itu cerita dia. Nak abang kata gerakan NGO Abim itu memberikan tuan-tuan kesan kepada pendidikan. Yang membuat tuan-tuan dasar pendidikan Malaysia, dasar pendidikan negara tu yang menjadikan satu falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara tu tuan-tuan, dengan falsafah pendidikan Islam tak lari jauh. Kita cuba adaptasikan antara falsafah pendidikan Islam dengan falsafah pendidikan negara. Dia masuk boleh jadi falsafah pendidikan negara. Satu usaha mendidik manusia ke arah kesempurnaan, iaitu manjero, mental, jasad dan rohani. Kita kena bangunkan tiga-tiga tu, bukan bangun akademik saja, tapi mendidik mereka dalam semua sudut, mental, jasad dan rohani. Ha, dia tu dipanggil dasar pendidikan negara, atau kita panggil falsafah. Sebelum tu tak ada falsafah lagi. Falsafah pendidikan negara tak ada. Tak ada falsafah negara kita ni, tak tahu nak mendidik macam mana. Ha, dia masuk tu baru ada falsafah pendidikan negara. Nah. Ha? Ha. Kemudian tapi bila warak ni orang tak suka, warak ni dia jadi payah nak berkawan. Pi makan dia tak mau makan. Pi kedai Cina dia pun mentek darah tak kira. Kedai Cina, dia pun makan. Kedai apa, air kepai Cina, dia bubuh dia tepuk tangan. Air kepai Cina tu, tak tahu. Kedai kopi Cina tulis terang-terang tak ada ahli. Masuk makan bercambah. Tak ada warung. Kita nak pergi join dengan dia pun, payahlah dia ni. Kita nak makan Yik Mun, tak boleh apa pun, tak boleh. No? Semua tak boleh. Kita kata tu boleh lah. Dia payah nak makan, payah bila bawa ustaz ni, bawa cikgu ni. Bila pi rombongan, dia nak suruh semayang. Allah, dia pun kata kita tak semayang, dia semayang, ya Allah. Dia suruh pula tu berhenti. Bah ni dia bawa rombongan. Bah ni kena berhenti masjid ni. Kita berhenti semayang di sini. Keluar tuan-tuan hari Jumaat. Keluar pagi dah, kami daripada Kedah, pi Pening, Taman Burung. Nah, pi Bukit Bendera. Jadi keluar Jumaat, lepas subuh, dia penolong kanan. Dia tunggu di Masjid Seberang Jaya, depa tak berhenti pun. Bah. Dia seorang semayang Jumaat, hak lain semua tak semayang. Jadi tuan-tuan dia payahlah duk kera umbut pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama okey. Lepas tu depa semua pakat jadi okey, ikut dia pula seronok ikut program, ha?
Dia panggil kemah ibadat, dia buat sekali dengan cikgu-cikgu main dengar satu ceramah. Panggillah Ustaz Ni'mat Yusof daripada pondok derang sana, bercerang kepada cikgu-cikgu pendidikan. Apa itu? Sebab falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan Islam. So, dia pun mudah panggil ustaz-ustaz daripada ABIM ni. Ustaz-ustaz ABIM tu hak kita punya lah kita. Falsafah pendidikan tu kita duk study lama lah. Dia pun panggil kita, kitab syarah dia kata senang lah. Mudah bagi mereka ceramah. Sebab benda tu daripada mereka. Jadi tuan-tuan ni ceramah dia, cikgu-cikgu tu faham. Lama-lama mereka pun okey. Bobah dah. Mula dah sembahyang tak lekat, tak tinggal dah. Surau kami di sekolah tu dah mula dikunjungi oleh cikgu-cikgu dah. Mula pergi sembahyang dah. Mula dia yang sembahyang. Pergi surau, tuan-tuan surau sekolah tu dia seorang yang duduk penghidup. Lepas pada tu barulah cikgu pun pakat turun surau. Nah, pasal kerana apa? Dakwah secara hikmah pelan-pelan, umbut slow-slow. Nak cengih tak boleh, kita seorang. Sita cengih, depa pulau kita, habis tak ada apa. Dia cara dia, dia masuk cara lembut-lembut. Cara dia, dia kata, ha, nah, nanti kita berhenti masjid ni, nah, kita sembahyang Jumaat, jamak. Tak apalah. Tak Jumaat tak boleh tinggal, pasal kita keluar lepas subuh. Kita, dia pegang mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, tak apa, jamak pun tak apa pasal, tapi kita tak boleh, kita kena lepas sebelum subuh. Tak baru boleh tinggal Jumaat bagi kami orang lelaki. Kalau kita keluar lepas subuh, Jumaat kena lagi. Kalau possible lah, kalau naik kapal terbang tak boleh lah. Kalau naik kereta boleh berhenti Jumaat. Kalau kita sendiri, kalau naik bas pun tak boleh lah, dia tak berhenti kena jamak tak khair lah. Nah, tapi kalau kita sendiri macam bas tu, dia dia pakat dah tu, tapi ada cikgu mana tahu kona. Nah, dia pakat dengan driver, dia pakat lah, dia bagi tahu dah kita ni berhenti sekian-sekian. Allah mak, dia pona juga. Nah, dia jangan buat main, dia pun bukan heran sangat. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dekat tu, nanti kita sambung yang 15 lagi, lagi berapa lagi, lagi 6 lagi insyaAllah. Yang yang berapa tadi kita kata? Yang ke 9. Ada lagi 6 lagi insya-Allah. Pertemuan kita akan datang jika ada rezeki. Ha, kita jumpa lagi insya-Allah. Nah. Nah, ada dialog panjang ini. Dialog kita masih panjang sebab lepas Nabi tanya siapa yang kau benci. Lepas tu Nabi tanya pula siapa yang kamu suka pula? Ha, hak dia suka tu saya kita tengok. Ha, siapa dia yang dia suka? Hak dia suka tu semua tak terpakai tu. Hak dia benci tu kita kena ambil. Ha, kita kena tiru. Hak iblis benci. Jangan jadi hak iblis suka. 10 hak iblis suka. Hak iblis benci 15. Tahun bila nak siap tak tahulah. Nak habis nah. Sebab kita tak tahu bila orang lain tak main ni, Ustaz Yusani ni dia tak main, Ustaz main. Bila ada ustaz-ustaz lain tak main pula, kita sambung. Ha, insya-Allah. Tu pun kat seluar hubungi ustaz pukul berapa semalam. Dia kata alhamdulillah ustaz jadi penyelamat kuliah Zuha kita pada hari ni ustaz. Tahniah ustaz. Ustaz kata alhamdulillah syukur. Nah. Ha, dia kata tidak ni tak ada kuliah. Sebab Ustaz Yusani ni dia kata ada dah di KL tapi tak boleh main, ada urusan apa tu. Dia duduk ada di sini dah. Dia bukan ada di polis di sini tapi tak boleh main, dia kata saat-saat akhir. Jadi alhamdulillah ustaz jadi penyelamat kuliah. Ha, jadi kita penyelamat kepada kuliah, dapat pahala insya-Allah, dapat manfaat daripada ilmu kita. 9 musuh syaitan kita telah habis. Nah. Ha? Jadi jadilah orang yang warak, biar pilah. Hak tak cinta tak suka kat kita tu syaitan lah tu. Kalau kita warak nah, ha, bukannya manusia, manusia berwajah syaitan. Biar ambil, biar warak. Kadang warak ni memang payah ustaz. Nak minum payah, nak makan payah. Hang ni payah eh. Semua nak kena tengok halal jakim. Kadang ayak ni tengok dulu ada halal, tak ada halal tak mau minum. Ayak pun tengok. Orang kata ayak hang pun nak kira halal apa no? Ayak bukan dia buah babi kot. Ha, dia dia tak tahu, kata kawan tu dia suka pegang ada cik halal baru dia berani makan. Dia coklat-coklat kalau beli Ferrero Rocher kan, menantang apa kan, dia tengok tak ada alai tak mani. Dia kata bahan dia bukan ada apa, sayur, sayuran dia bukan ada apa.
Hai, tak ada binatang-binatang yang sembelih, tak ada. Tapi dia tetap tak mau tu orang warak. Nak mi tak mau, dia nak mi yang dikeluarkan oleh orang Muslim. Tu yang ditimbul dulu orang warak yang keluar kempen by Muslim first apa semua tu. Nah, sebab kerana warak dia tahu halal haram. Kalau yang tak Muslim dia tak tahu, cuci-cuci basuh pun tak tahu. Nah, ha, sebab tu kita kata orang Islam ni kalau kita makan dia berasa berasa lapang, tak mengkelan. Tapi kalau kita makan orang bukan Islam proses, kita berasa mengkelan, takut seriau sebab dia tak faham tentang cara istinja, tak tahu macam mana, tak tahu mandi pun tak tahu macam mana. No? Ha? Ha, dia kan masalah itu. Jadi kita warak, kita jaga benda-benda tu. Sebab tu doa orang-orang dulu mustajab pasal mereka warak. Mereka makan apa yang mereka tanam, makan apa yang mereka belah. Mereka jarang nak beli-beli, makan luar ni kurang. Nah, sebab dia seriau, tuk-tuk guru dulu nak makan kedai payah. Sebab dia takut orang yang menyediakan tu tak tak elok. Sebab bini-bini tuk guru dulu rajin, mereka buat semua untuk tuk guru makan. Tok bini tok guru lah dia penyegan. Masuklah bini kita apa, dia bukan nak buat sangat. Dia kira beli. Tok guru dulu bini dia buat semua roti canai buat, tak beli. Entah apa, buat sendiri. Eh baguslah kalau ada orang dulu noh. Baru baloi menikah orang dulu ni. Nah. Orang lah tak baloi noh, pasal apa tak baloi? Pasal apa? Nikah. Nah. Orang dulu dah istuk ustaz lah, ya Allah, dia bangkit pagi buat roti canai, malam uli dah. Pagi dia tebak, tebak bukan tebak cara mamak, tarik teh talamu. Allah. Pukul 8 7 siap dah, bukan duduk tidur lagi. Bangkit dah. Tok guru, tok wan ustaz, wirid. Wirid sampai isyrak. Dia baca ni, dia baca ni, dia wirid. Tiap-tiap hari tanpa gagal. Tok ni nak wirid lah sama-sama dengan dia. Dia kata hampa tak sah, hampa pi buat. Tu tu pahala hampa, dia kata. Ni pahala aku. Pahala hampa pi buat roti canai tu. Tu pahala dia wajib. Hak ni sunatnya. Nah, ha pi. Dia pi dia tok ni pun pi lah. Oh tok wan hang kata aku tu, aku pegang hak tu lah cari pahala aku dapat ni lah, dia kata aku ni. Sedih lah tu orang perempuan yang sedih. Dia aku cari pahala kot dapak ni lah, dia kata. Ha tu tengok tarbiyah. Depa faham peranan depa perempuan ni cari pahala kot cerok dapak. Cari ikut cerok tepung tu. Cari ikut cerok apa nama belanga kuali tu. Ha cari ikut tu. Tulah pahala hampa nak bab pergi. Siapa ada lelaki ni tu pahala hampa. Masuk syurga daripada mana-mana pintu yang kamu suka. Nabi kata, masuklah syurga daripada mana-mana pintu yang kau suka. Sebab tu bila nak mati, Tok Wan nak mati, Tok ni pilah minta maaf kat Tok Wan ni. Minta maaf lah. Nah. Tok Wan kata, hampa dengan aku tak ada apa-apa dah. Ha, tu dia nampak. Khidmat dia tu sampai Tok Wan kata, aku dengan hampa tak ada apa-apa dah. Dia pun cakap gitu ya, aku hampa. Dia tak cakap lah. Hang dia kata hampa. Nah. Aku dengan hampa ni tak ada apa-apa dah. Tu dia, ha, tu dia. No, depa tengok tanda-tanda nak mati dah laki depa, depa pilah minta maaf. Kadang orang tua-tua depa ni dia tengok tu pi minta maaf, nampak macam nak ni dah tu, nampak lorat dah. Nah, orang tua-tua ni ha depa pun pi anak pakat pi, semua cucu pakat pi, boleh cakap ni. Nah, boleh cakap lagi. Lepas tu dia kata, dia kata aku tu hampa dengan aku tak ada apa-apa dah. Ha tu redha suami. Arti pasal apa? Pasal depa ni duduk doa mustajab, tak makan tuan-tuan. Mi dulu tak ada orang Islam buat. Buat sendiri tak makan, depa buat benda lain. Kreatif. Sehinggalah keluar Arkom tu, ada mi Arkom dulu ni, geng-geng Arkom dia buat, ha, baru kita makan. Pasal mi dulu memang payah. Tu yang kadang Pak Long Zainal Sri duk cerita tu betul tu. Tu tu kami di Kedah memang macam tu. Tu realiti. Ustaz tahu, ustaz tu. Tok Wan tu tahu cara hidup tu, duk dalam pondok. Kami tahu cara hidup dia. Dan memang dia bak makan cukup payah. Kicap pun tak beli. Dulu kicap toyu ni tak ada orang Islam buat keluar. Masakan tak buh kicap. Pasal apa? Kita pakai cabai rempah. Garam pun ustaz kata dia basuh.
basuh garam kasak tu, dia bubuh dalam rasa basuh jemuk batu bubuh dalam pasu, ha, dalam pasu dia ada pasu dia. Eh, gula mujuk tak boleh basuh. Nah, kalau dia basuh, gula pun dia basuh. Nah, telur basuh. La ilaha illallah, beli 21 tu basuh. Bukan duduk dalam sangkar tu, bukan duduk dalam bekas terit. Dia basuh sebijik-sebijik jemuk, lepas tu baru disusun dalam tiai. Lepas dia basuh tu, dia tak tabara telur tu, susun dulu. Ha, lepas kering dia ambil buh. La rajin peteratu tu. Nah, tak jumpa dah zaman lah perempuan macam tu. Nah, nak cari lagu tu lah, ya Allah, pasal apa? Khidmat. Nu, bukan dia seorang. Kadang tamu mai lah, mai jumpa tuan berzakarah, kadang duduk seminggu. Allahu akbar, dia layan jamu makan. Kadang anak-anak dia tak bagi makan, dia bagi apa tamu lu. Kadang depa habis dia semua makan, buat anak-anak makan. Dia kata, lagu tu lah kami ustaz oi, dia apa nama dia oi, dia kata. Sebab kami dulu duduk untuk wan hang tu lah, dia kepak kadang siap-siap lah kat kami. Dan dia tengok kalau kita makan lebih-lebih saya pergi kena. Nah, pasal tak nak ni tamu. Ha, dia kepok siap-siap dah. Tok Wan ni dia kepok siap-siap dah kat anak-anak dia. Ni ikan ni satu-satu-satu. Ha, tuan-tuan noh. Tu kata nak tarbiah daripada seorang tu. Nak bagi bini dia faham hak tu. Cantik, faham. Lain kali kita cerita balik kat orang perempuan, tok punya kepahaman kepada orang perempuan. Ha, ni ambil hak tok kita faham ni. Apa dia? Cari pahala melalui ceruk dapur. Tu dia sebut. Aku cari pahala ceruk dapur. Ha, Tok Wan Ham, Tok Guru, dia alim. Aku tak alim, aku mengaji sikit je, dia kata. Inilah pahala aku. Pahala apa? Orang lelaki? Ha, tak apa, dia siap baju selika buh kanji. Baju bah Tok Guru nak pergi mengajak. Serban, basuh semua. Bukan ada bibik. Dia buat semua, dia tak. Hari Tok Wan nak pergi mengajak, maka dia siap baju serika iron. Tuan-tuan, dulu iron pakai sabut tu, pakai arang. Dengan masak, dengan serika baju. Tak baju Melayu, terpacak saiz. Ni. Baju Melayu dulu kan, kain berlekat. Dia pakai baju Melayu putih, serban. Allah tengok tu dia siap dengan baju, pakaian, makanan, tempat tidur. Jaga tiga part tu, masuk syurga. Lah ni duk seronok dalam syurga lah mereka. Nak? Pasal apa? Pasal mereka ikut apa yang Nabi suruh. Ha, dia faham. Tapi kena faham dulu. Yang tu yang kadang payah nak dipahami. Mereka duk gaduh. Dia faham, dia tak gaduh wirid. Dia kata lepas Tok Wan mati baru dia wirid. Dia wirid balik hak Tok Wan, Tok Wan tinggal tu. Wirid balik. Pasal apa? Dia kata lah aku seorang. Dia hidup lama lagi lepas pada Tok Wan mati. Nah, dia hidup lama, dia kata dan kumpul balik. Aku wirid hak untuk diri sendiri pula. Hak dulu aku cari dengan Tok Wan Hang. Lah ni aku nak cari untuk diri aku sendiri pula. Dah laki tak ada. Nah, senanglah dia pakai kadang dia buat makan sikit-sikit dah. Tak gaduh teruk dulu, jaga semua proper. Nah. Nah, dengan tetamu lagi. Ha, jadi tuan-tuan, tu cerita mudah-mudahan dipahami. Warak tu nak abang kata cukup susah, cukup payah. Sebab tu iblis suka benci kepada orang yang warak. Nah. Sebab warak ni lah dapat jaga kita daripada dosa. Nah. Ha? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.